Halo guys, pagi hari ini hari Kamis kita recovery programnya guys. Jadi paling sekitar 15 kiloan pulang pergi terus makan makan. Murih. Hari ini kan kita recovery time. Jadi santai dan jalannya pendek rutenya kita. Ini ada tandem. Dan juga ada handbag. Ada Mas Kito. Mas Selamat. Bisa 24 nih. Di depan ada Mas Selamat. Di depan. Tapi kalau hari Kamis nih memang jalannya agak ramai, semrawut. Tepatnya di Jalan Auri. Ya, ini sekarang kita sudah sampai Waduk Cengklik, tepatnya di Mbok Bayan. Biasanya rame lah kalau pagi di sini. Di sini ini Mbak Yanti, baru nunggu. Oh, itu Mas Rizan sudah datang. Nih, kita kalau pesan makanannya langsung di sini. Tempatnya. Oh, nih. Tempe bisa ambil sendiri. Yang kemarin di TV. Oh, nih. Ini tempatnya kayak gini. Wow, Agung langsung nih nasi pecel. Pakai telur. Iya. Makan sama apa? Sekarang bisa, Mas. Langsung dimasak. Oke. Itu ada pecel telur. Kemarin boleh makan apa? Nanti aku milih inilah. Ada yang nonton di sana juga. Tapi cat ini jauh-jauh cuma cari pecat. Ya kuat. Oke. Keong lu lagi sakon aku mau. Lu kenyang ya kita. Nih, saya juga pesen nasi pecel telur. Hai guys, aku di sini. Nih, ini naik motor guys. Yuk kita nikmati di sana. Halo guys, pagi hari ini hari Kamis kita recovery programnya guys. Jadi paling sekitar 15 kiloan pulang pergi terus makan makan. Iya. Tuh ternyata orang Bandung mau makan di sini. Padahal dia.
makan semua nih. Oh, ini Mbak Evi juga baru makan. Saya habis berapa kilo tadi? 20 kilo. 20 kilo. 20 kilo dalam hal berbicara. Minumnya teh kampul. Nah, Nek Mas Agus nih baru enggak bahagia ini karena kepikiran keluarga nih. Nih, Mas Slamet udah habis 2 piring. Aduh. Irman baru minum. Tuh, makan pisang, ada pisang kodok. Alhamdulillah. Nah, ada kodok. Pisang kodok. Sorry. Mantap, Sob. Mantap. Muri. Anjir. Nih lihat ya lo ini. Udah ada 5 kali makan.